Jadi kita lagi ada di kampus dan kita karena di rumah juga cuma berdua. Kalau kemarin-kemarin aku sendiri, sekarang video udah kembali lagi. Video sudah kembali ke habitat. Kita cuma berdua, tapi kita niat buat bikin video ini. Kita mau bikin video campus tour. Yes, how are you? Berdasarkan pengalaman vlog-vlog yang kemarin. Jadi kita pengen ngasih sesuatu yang bermanfaat, salah satunya adalah dengan campus tour. Nah, campus tour ini bakal kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah yang mana sih? Yang ini. Lower campus. Kita bakal keliling-keliling di bagian bawah, ada lower campus. Kedua adalah upper campus, daerah jajahan aku. Karena sekarang daerah jajahannya Vidya. Iya, ya. Hari ini daerah jajahannya Vidya. Kemudian setelahnya nanti kita akan bikin daerah jajahan aku di atas sana di upper campus. Jadi turnya kita mulai sekarang. Kira gitu juga. Dan ternyata yang dimaksud dengan University Mall ini adalah jalan dari kecil. Nah itu jalan yang di depan. Wah, aku jadi gelap. Jalan yang di depan itu adalah jalan Anzac Parade. Dan kita sih juga tinggalnya di Anzac Parade, tapi kesanaan lagi. Jauh. Jalan menuju UNSW Foundation Studies sama UNSW Institute of Language, tapi sebelah sana sekarang lagi ada perbaikan dan sebelah sini juga ada Medibank. Jreng-jreng, Medibank itu apa, Fit? Medibank, jadi kalau misalkan ini buat international students aja apa sih? Oke, semua. Oh iya, overseas. Jadi kalau misalkan buat international students itu harus punya asuransi kan? Provider. Semacam BPJS buat overseas student. Ini lagi dibangun sih di sini. Nah, sekarang kita jalan menuju. Oh ya, sebelum lupa, di sana ada second hand bookshop sebelah sana. Saya dia memang menyediakan buku dengan harga second hand murah-murah. Ini ark ya kayak atau apa? Cireng, tapi hari ini dia lagi closed. Harga bukunya kayak $5. It's just $5 and $7. Cireng, jadi bukan
cuma textbook tapi juga ada kayak buku travel, fotografi, novel dan sebagainya. And next, ini yang lagi dibangun ini adalah roundhouse. Roundhouse ini jadi nantinya bakal rumah bundar. Iya, rumah bundar karena bentuknya melingkar. Jadi nanti di sini bakalan banyak kayak buat meeting space, terus clubbing. Enggak sih, kayak kalau tempat kumpul-kumpul makan-makan acara gitu biasanya di sini. Lantai 2 ada kids room alias ruang-ruang kuliah, dan kemudian di lantai 3 itu ada religious studies yang kalau di sini merangkap jadi musala. Dan bisa karena dia ada musalanya sendiri, terus ada satu ruang besar yang bisa dipakai untuk kalau misalkan orang muslim buat pengajian utama di waktu, atau kalau misalkan buat orang muslim yang umat kristiani itu utama di belajar di waktu, atau yang Buddha. Tadi dari arah Square House kita mau menuju ke Law Library, tapi di tengah jalan itu ada microwave bar. So, yay. Jadi microwave bar ini adalah satu ruangan yang penuh dengan microwave, karena kan banyak yang di sini pada bawa bekal gitu, misalnya kalau ke kampus. Jadi kalau bingung mau ngelatih makanannya di mana, nah biasanya di beberapa titik udah ada microwave-nya. Jadi kayak misalnya kalau di kampus akan itu di kantin ada banyak banget di Samuel's Building. Nah kalau di bawah ini ada luas. Jadi kalau misalnya nggak dapat tempat belajar di main library, bisa belajarnya di sini. Ya, karena aku jarang ke library ya. Nggak soalnya. Oke, ke library cuma nemenin orang-orang aja, kayak pengen cobain sampai jam 1 malam, sampai jam 3 misalkan. Ini 24 jam nggak? Enggak. Nah, di law juga kadang di sini kan ada banyak study space nya juga, maksudnya kayak untuk belajar di kelas gitu. Nah kadang yang chemistry ini kan kebanyakan lab ya, kalau misalnya untuk ruangannya. Kita kedatangan tamu. Itu live. Enggak, kita lagi record.
Jadi aku merusak record dengan gak aja. Aku justru mau nanya-nanya. Nah sekarang karena kita berdua nggak berduaan buat karena bukan cuma kita aja, kemudian Mbak Leninya lewat, jadi ya udah kita stop, kita culik Mbak Leninya buat kita hajar ngobrol-ngobrol. Aku nggak pernah di dua sebelumnya. Nggak apa-apa Mbak. Nanti akan ada di YouTube channel. Iya, nanti tinggal lihat di YouTube channel ya, katanya di vlognya kita. Oh gitu. Iya. Kali vlog berdua. Oke, kita tanya Mbak Leni sebagai penghuni tetap. Ini saya masih break. Lagi habis tesis. Ini break Mbak. PhD nggak ada break. PhD breaknya cuma 2 minggu setahun. Sama kayak Sylvia. Iya, merasa. Pulangnya cuma boleh ada izin dari supervisor doang. Berarti nggak ngambil cuti ya Mbak? Itulah bagi kalian yang ingin mengambil PhD, harap disiapkan. Mungkin kebijakan tiap kampus berbeda-beda kali ya? Secara umum sama sih. Secara umum sama, tuh kan? Dalam satu tahun cuma punya libur 2 minggu. Jadi, tapi bisa pulang lama kalau misalnya ngambil data ke Indonesia, bisa lebih lama kan. Tapi nggak bisa dipepetin jadi seminggu dulu ngambil datanya, libur aja 2 bulan nggak bisa. Ya, begitulah salah satu kehidupan mahasiswa PhD. Iya. Kapan nggak ininya? Apanya? Hanya Allah yang tahu. Kita berdoa ya, mudah-mudahan Mbak Leni cepat untuk sampai tesis. Iya. Baru setengah perjalanan. Baru setengah 2 tahun lagi. Sekarang kita nanya sini, Mbak Leni sini ambil jurusan? Kompleks nih, kompleks. Ambil akuaria. Ambil akuaria, bisnis maksudnya ke bisnis school. Oke. Jadi sepanjang perjalanan, udah tahun kedua. Official selesai 2 tahun. Baru mau masuk tahun ketiga. Jadi selama ini gimana pengalaman Mbak Leni dan pemakaian perpus? Misalnya kan kalau orang PhD biasanya punya office-nya sendiri gitu kan. Tapi kalau Mbak Leni sendiri sering pakai perpus nggak sih? Office-nya tergantung sih, karena kan ada hal-hal yang perlu lebih konsen. Kalau di office, karena ruang office-nya itu bersama, jadi kurang bisa konsentrasi. Kalau di sana kerjanya nggak terlalu berat, kalau mau konsentrasi biasanya ke. Jadi enakan mana Mbak di sini apa di Mendip? Mendip jauh banget ya. Soalnya. Kan. Benar kan? Ini bisnis kelas sebelah situ. Buat Mbak Leni dan buat aku yang penghuni bawah kampus ya. Ya. Bukan aku, kamu jauh ke atas. Dan Mendip juga lebih ramai biasanya. Jadi benarkan alasan orang-orang biasanya milih untuk belajar di law library adalah karena ini dekat di bawah. Ini emang tempat belajar sih. Dan dibandingin Mendip ya, ya lebih belajar sih. Lebih banyak study space-nya, kemudian juga nggak pakai effort kalau mau ke sini karena nggak perlu naik tangga dan sebagainya. Terima kasih sudah dibantu. Salam buat. Begitulah perbincangan singkat kebetulan Baleni. Ya ternyata menjadi mahasiswa PhD tantangannya banyak. Mahasiswa research aja udah kayak PNS. Lagi mungkin PhD. Kita bakal ngebahas bagaimana apa sih maksudnya yang kuliah PhD itu kayak gimana. Nanti kita akan culik siapapun yang bisa kita tanya-tanya. Oke, selanjutnya fasilitas apa gimana ya? Enaknya sih sambil ngeliatin langsung ya. Ya kayak apa-apa. butuh apa sih? Terus kayaknya butuh space tersendiri kalau misalkan mau ngeliatin fasilitasnya seperti apa. Oh ya, yang tadi itu apa sih? Selain ada law library-nya juga banyak yang study space gitu. Kalau misalkan kayak misalkan aku yang chemistry, kalau misalkan ada anak master atau PhD atau yang honor student mau seminar, terus kan di chemistry itu ruangannya nggak ada sih, cuman sedikit terbatas. Jadi biasanya pakai salah satu teater yang ada di law ini. Terus juga kalau misalnya di sini kan banyak kan kalau belajarnya udah yang pakai e-book atau misalnya pakai materi-materi dari Moodle, yang diperlukan sama orang-orang lebih banyak memang study space-nya. So ya di sini enak sih juga, misalnya study space-nya itu cozy, yang enggak yang kayak bangku-bangku kemudian yang kaku kayak gitu, enggak. Kayak tempat bisa ini mungkin kalau sekarang kita sekalian ke Menlib ya enggak sih. Kalau nanti di Menlib ada satu tempat di mana kamu dipersilahkan untuk tidur di sana. Ada satu tempat nanti
selama satu tahun setengah aku juga belum pernah nyobain ke sana. Ya ampun, kasihan ya. Nanti okay, biar pas kalian kita bikin vlog, karena mumpung sepi, mumpung ini liburan summer, jadi mungkin video bisa nyoba nah, gimana rasanya tidur di sana. Betul sekali. Jadi mendingan kita lanjut aja, karena perjalanan masih panjang. Jalan panjang. Dan kita sekarang ada di greenhouse. Greenhouse itu kayak pengganti temporernya dari roundhouse, karena roundhouse sedang dalam masa pendidikan. Nah, kalau biasanya di sini di greenhouse orang-orang ngadain acara-acara kumpul-kumpul yang dalamnya ada alkohol, jadi biasanya bakal ada petugas di sini yang nanya mana identity card-nya, harus ada di atas 18 tahun untuk bisa masuk karena regulasinya di sini untuk alkohol yang bersih. Terus dia banyak kayak apa sih? Dia blok-blok. Blok. Dan kenapa juga namanya greenhouse? Karena dia berada di tengah lapangan hijau. Nama dia sana nanti ada abang-abang. Abang-abang main bola. Kelihatan nggak? Jadi masih ada banyak yang main bola dan sebagainya gitu. Sebenarnya waktu itu juga pernah yang chemistry ini pakai salah satu gubuk, salah satu tempat di sana buat poster presentation sambil kayak biasanya di sini kalau misalkan ngadain acara kayak seminar, poster, ngundang pembicara yang kayak gitu suka ada snack kan, snack, drinks yang kayak gitu. Nah kadang drinksnya itu kebanyakan adalah alkohol. Aku cintai. Jadi di sini space-nya selain buat kalau misalnya mau kumpul terus minum, kadang suka ada party segala macam. Waktu itu juga pernah dipakai sama anak PPIA. Sekali, sekali. Ah, sudah terang lagi di sini. Hai, muka kita udah kelihatan. Lanjut. Waktu itu anak PPIA juga pernah pakai kan? Yang buat acara welcoming. Ya, welcoming student gitu. Dan mana lagi ya? Sana ada spot foto-foto cantik sih sebenarnya. Sebenarnya ada salah satu tempat rahasia. Itu bukan rahasia, ini semua orang tahu. Ini tempat rahasia. Mungkin aku bakal kasih tahu di sini ya. Enggak, itu bukan rahasia. Itu semua orang tahu dan itu spot yang instagramable sih. Satu tempat rahasia dulu kalau misalkan aku, Hangiki sama Bari itu suka kumpul nih ya. Di mana sih? Ini. Iya. Ya, maksudnya tempat rahasia itu ternyata bukan rahasia, guys. Guys. Tapi itu emang terus guysnya medok. Waktu itu beneran tempat rahasianya aku Bari sama Hakiki sih. Iya. Iya. Nostalgia cuman, ya, Tuhan. Cuman ternyata tempat yang bakal kita tunjukin ini adalah kayak peletakan batu pertama gitu loh. Ini nih. Karena dia masih kayak bentukannya itu masih kayak ada pilar-pilar zaman Romawi kuno. Pilar-pilar tua, pilar bukan versi klasik. Lihat ya. Business School, salah satu yang paling gede. Yeah. Nah, kemudian di sebelah sana di parkir sepeda ada sepeda aku yang warna ungu. Si ungu lagi jalan. Iya. Bisa kelihatan dari luar. Ini mobil kampus security. Dia kayak mobil golf gitu, terus aku pengen numpang deh. Enaknya di sini itu parkir sepeda ada banyak. Jadi enak banget buat bawa sepeda. Cemeng. Cemeng itu adalah chemical engineering.
Tapi video sering bilang cemeng. Bahkan belum, gak ada setengah. Setelah seperempat, sepersekian perjalanan, kita baru menyadari bahwa keputusan kita untuk membagi lower campus dan upper campus adalah keputusan yang tepat. Karena segini aja kita udah mikir banyak ya. Dan kayak masih ada sisi sebelah sana, terus sisi sebelah sana tuh kayak belum ke-explore semua gitu loh. Yang barusan ditunjukin tuh baru yang bangunan-bangunan. Baru yang bangunan-bangunan yang gampang terjangkau dari main walk atau university mall. Nah, kalau agak kesanaan dan agak kesanaan lagi, wah, it's a long way to go. Jadi nanti kita tergantung situasi sih, karena ini juga udah jam sebenarnya 6 sore. Jam setengah 7. Ini udah jam setengah 7, tapi karena ini summer, matahari terbenamnya lebih lama. Jam 8. Nanti kita lihat kalau misalnya masih terang kita lanjut, kalau enggak kita lanjutnya besok, tapi bakal tetap jadi satu video. Nanti kita tanya doanya aja Pak. Jadi sekarang kita lagi duduk di belakang bisnis, jadi ada kayak taman kecil gitu. Di sini kayak banyak taman, terus disediain banyak tempat duduk, terus seperti biasa banyak colokan. Kalau misalnya kita dari sini, dari business school, kemudian kita ke sebelah sana, itu di sana ada kayak university village, akomodasi untuk mahasiswa. Kemudian sebelah sana ada kantin, tempat makan, ada IGA itu kayak semacam convenience store. Terus ada dagang coklat, coffee shop, oh my god. Ada makanan yang enak. Anyway, mengenai apa sih yang tadi study space itu kan jadi sebenarnya selama kita masih mahasiswa UNSW kita bisa pakai study space yang mana aja kan. Cuman kadang tuh suka ada security yang ngecek juga kita punya ID card apa enggak. Terus tapi sebenarnya kalau misalnya ID card yang bukan fakulti yang bersangkutan dia nggak bisa juga nggak sih? Dia nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma biasanya dipastiin punya ID card apa enggak gitu sih. Biasanya kayak kalau enggak punya ID card keluar, tapi kalau punya ID card enggak peduli dia dari fakulti mana, dari mana-mana ya udah silakan pakai. Karena pernah kayak waktu kita di perpus ya, di main library terus habis itu ada security yang ngecek kalau misalnya enggak bawa ID card gitu, disuruh
Tapi kayaknya yang di bisnis itu juga kalau misalkan ID card yang bukan anak bisnis, dia nggak bisa di atas jam-jam tertentu gitu. Waktu itu security-nya datang macam gimana, jam 1 malam. jam 1 malam. Jadi, itu kayak jangan heran kalau misalkan anak-anak di sini belajarnya sampai pagi. Nah, ada yang nginep kan? Iya, dulu zaman-zaman masih awal-awal di sini masih kuat begadang. jadi ya biasa gitu pulangnya nggak pulang malam kok, pulang pagi. Pulangnya pagi. Ya. Cuman ya itu maksudnya enaknya adalah fasilitas di sini 24 jam. Terus kayak yang udah kita bilang sebelum di vlog yang pertama banget, kalau misalkan pulang malam bisa minta escort sama security. Oke, kita lanjut. Lanjut dulu. Jatuhin aja.